majlis kenduri kahwin ke, majlis birthday ke, majlis entah apa ke, alhamdulillah kamu punya majlis, haknya kamu. Tapi kadang-kadang ada makanan lebih. Apa nak buat dengan makanan lebih? Benda pertama akan teritas apa? Ha, mana ada madrasah tahfiz? Kamu ingat madrasah tahfiz tempat buangan? Kamu ingat kalau kamu tak bagi makanan ni, madrasah tahfiz tak ada makanan? Ini yang saya kata, nak buat baik tapi tak kena cara. Yang ni, kenapa madrasah tahfiz tu jadi tempat, kalau tak habis cari madrasah tahfiz? Bukan macam tu. Kalau buat majlis, pertama sekali nak bagi siapa? Bagi madrasah tahfiz dua, tu baru betul. Sebelum nak jemput kita punya VVIP makan ke, kawan-kawan ke apa semua datang, yakni yang makanan yang kita masak di rumah, pertama sekali bahagian untuk madrasah tahfiz anak yatim. Ha, itu baru bagus. Ini dah ada balance, ha, baru cari madrasah tahfiz. Yang kurang bagusnya apa? Kadang-kadang mereka pun ada makanan juga di madrasah tahfiz. Bukan tak ada makanan. Bukan mereka tak hidup kalau kamu tak bagi makan. Tapi dihantar juga makanan, tak ada orang nak makan. Kadang-kadang ada yang letak depan pintu pagar madrasah, kemudian hilang. Besok pagi tengok, dah basi dah semua makanan. Nak buat baik tapi tak kena cara. Kalau kita ini nak berikan kepada orang lain, berikanlah sesuatu yang kita ini suka juga bila mana kita dapat. Apa sahaja peluang, sekurang-kurangnya kalau kita datang solat Jumaat, kalau nampak satu orang tengah berjalan, offer dia, jom ikut saya sekali naik kereta mewah ni pergi semayang Jumaat. Sekurang-kurangnya di hari akhirat kalau Allah tanya, Allah, aku punya kereta ni pernah berkhidmat bawa orang pergi solatul Jumaat. Alhamdulillah. Dan yang ketiga yang disebutkan daripada perhiasan dunia tadi adalah hubbul mal, mencintai ataupun mengumpulkan harta. Yang pertama kategorinya adalah orang yang menghumpulkan harta tidak lain tidak bukan untuk kebanggaan, untuk bongkar, untuk takabur di hadapan orang-orang yang lemah, maka itu perkara yang ditegah. Tetapi ada orang, dia nakkan menjadi hartawan, lalu diniatkan untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang yang banyak memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu daripada perkara yang mamduh, perkara yang digalakkan. Di zaman Rasulullah pun banyak daripada kalangan para as-sahabah yang kaya raya pun. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, siapa lagi? Ramai lagi daripada Sayyidina Uthman bin Affan, Khalifah Rasulullah. Ramai lagi daripada kalangan para as-sahabah yang mereka memang kaya raya pun dan mendapat manfaat pula kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah kekayaan itu satu perkara yang seringkali akan nampakkan kepada satu perkara yang negatif. Tidak. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW sebutkan dalam Riyadhus Salihin, bahkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari atau Muslim, ada hadis ini. Kata Nabi SAW, ketika aku Isra Mi'raj, aku berdiri di hadapan pintu syurga. Aku berdiri di hadapan pintu syurga, wa ra'aitu aktsaru man yadkhulu fiha, dan aku nampak ramai yang masuk melalui pintu syurga adalah al-masakin, al-fuqara, fakir miskin yang ramai masuk syurga. Maksud Nabi nampak ketika Isra Mi'raj, iaitu baginda Rasulullah ketika berdiri di hadapan pintu syurga, Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi di hari akhirat nanti apa yang akan berlaku. Lalu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW bahawa di hari akhirat nanti ramai yang akan masuk ke dalam syurga daripada kalangan fakir miskin. Kemudian kata Nabi, aku berdiri pula di hadapan pintu neraka. Wara'aitu aktsaru man yadkhulu fihi, dan aku nampak ramai yang masuk ke dalam neraka melalui pintunya. Siapa? Kalau di syurga Rasulullah nampak ramai orang miskin, di neraka Nabi nampak adakah orang kaya? Tidak. Bukan. Tapi kata Nabi, An-Nisa, orang perempuan. Yang saya nak sebutkan di sini, kenapa yang ramai masuk syurga itu fukara dan miskin kata Nabi, tapi ketika sebut neraka, Nabi tak kata pun orang kaya. Maksudnya, kekayaan itu bukanlah satu perkara yang akan cepat menarik manusia ke dalam neraka Allah. Tidak. Tapi bahkan menjadi salah satu sebab kepada seseorang masuk ke dalam syurga pun dengan kekayaannya, kalau kekayaannya itu digunakan pada jalan yang benar. Dalam
satu perbandingan antara dua orang sahabat, di antara Abdurrahman bin Auf dan Bilal bin Rabah. Kata baginda Rasulullah, ini dua orang sahabat ini, Abdurrahman bin Auf dan Bilal bin Rabah, kedua-dua ini adalah antara 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kedua-duanya confirm masuk syurga. Dia tergolong daripada kalangan 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Bilal bin Rabah akan masuk syurga lebih awal daripada Abdurrahman bin Auf. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, bukankah kedua-dua mereka dijanjikan syurga? Ya, kedua-dua mereka dijanjikan syurga. Tapi Bilal bin Rabah masuk syurga lebih awal daripada Abdurrahman bin Auf. Atas sebab apa? Kata baginda Rasulullah, kerana Abdurrahman bin Auf akan tertahan dengan hartanya. Yakni, dia masuk syurga confirm. Tapi sebelum masuk syurga, dia akan melalui perhitungan di atas hartanya. Maka setelah selesai perhitungannya, akan juga masuk dalam syurga. Yakni, memang pun harta kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu. Cuma bila mana harta kita ini digunakan ke jalan yang baik, maka perhitungan itu akan jadi cepat. Dalam satu hadis yang sahih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan melangkah satu tapak Bani Adam nanti di hari akhirat kecuali akan ditanya beberapa perkara. Akan ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa, hartanya dibelanjakan untuk apa. Setiap satu akan dihitung ditanya oleh Allah, kecuali harta yang takkan dihitung dan takkan ditanya, harta yang dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta itu tidak akan dihitung, tidak akan dihisab oleh Allah, yakni tidak akan disoal, tidak. Tapi yang digunakan selain kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing akan ditanya terlebih dahulu. Yang ini guna untuk apa? Yang itu guna untuk apa? Maka itulah yang menjadi salah satu doa kepada kita. Allahumma ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab. Masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa perhitungan daripada engkau. Sebahagian daripada orang-orang soleh, mereka ketika berdoa kepada Allah, mereka akan berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, berikanlah kepada kami harta, tapi jangan sampai harta yang kamu berikan sehingga sampai kepada kadar untuk kami membayar zakat. Bagi cukup-cukup saja ya Allah. Jangan sampai harta yang kamu bagi kepada kami ini, kepada aku ini, harta yang sehinggakan kami ini wajib membayar zakat. Ini satu doa yang tak ada seorang pun daripada kita yang akan berdoa dengan doa tersebut. Nah, yang kita akan berdoa, ya Allah, biar kita punya projek jadi lagi banyak, harta kita jadi banyak. Itu yang kita punya doa. Tapi ada sebagian orang-orang soleh doanya macam tu. Ya Allah, kalaupun kau berikan harta kepada kami, berikan saja secukup-cukup sampai di bawah kadar kena bayar zakat. Apa sebab? Kerana kami tidak mampu untuk menunggu lama untuk harta kami dihitung oleh engkau nanti di hari akhirat. Yani kalaulah harta itu ada haknya zakat, itu lebih lama akan ditahan di hari akhirat. Maka hati-hati kita daripada tidak membayar zakat. Hati-hati kita daripada harta kita yang tidak terbayar zakatnya, lebih lama akan dihitung di hari akhirat kerana ia adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita. Kalaupun harta yang tak ada hak orang lain pun akan dihitung oleh Allah, apalagi harta yang ada hak orang lain. Sebab tu Syekh Al-Sya'rawi, Al-Imam Al-Sya'rawi rahimahullah, beliau pernah sebutkan dalam satu kata-katanya, katanya apa? Kalaulah di satu negara orang Islam, kalau kamu dapati ada orang-orang fakir, itu tandanya ramai orang-orang kaya Islam yang tidak bertanggungjawab terhadap zakatnya. Kalau di negara Islam kamu dapati ramai orang fakir miskin, itu tandanya banyak orang kaya yang tidak bertanggungjawab terhadap zakatnya. Ini satu kata-kata subhanallah yang luar biasa. Di antara tanda-tanda hari kiamat, kata baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, adalah orang tidak mahu membayar zakat, yakni tidak mengambil berat tentang bayaran zakat dan tidak mengambil kisah dalam pengagihan zakat. Yang nak membayar zakat pun
dia tidak mengambil kisah terhadap berapa banyak zakat yang wajib dia bayar atau mengambil sambil lewa. Dan yang kedua, yang mengagihkan pun tidak mengagihkan dengan amanah, yakni mengagihkan ikut suka apa yang mereka nak buatkan. Maka kata baginda Rasulullah, itu adalah salah satu daripada tanda hari kiamat. Kalau berlaku perkara ini, itu tanda kiamat sudah dekat. Iaitu apa? Orang Islam sudah mula malas untuk membayar zakat, dan yang mengagihkan zakat juga sudah tidak amanah di dalam mengagihkan zakat. Itu adalah tanda hari kiamat. Jadi, hubbul mal, kecintaan kepada harta, ini memang salah satu daripada perhiasan dunia. Memang pun kita tidak terlepas daripada nakkan memiliki sesuatu di atas daripada apa nama yang ada di atas muka bumi ini daripada harta dan kekayaan. Tapi niatkanlah setiap satu yang kita perolehi untuk digunakan kepada jalan yang baik. Sebab itu baginda Rasulullah ajarkan di dalam hadis, kita ni kalau dapat suatu benda yang baru, ada doanya. Tak kira benda tu benda kecil sekalipun. Beli handphone baru ke, beli kereta baru ke, beli rumah baru ke, beli ataupun dapat office baru ke, dapat projek yang baru ke, apa-apa sahaja pun daripada kebaikan-kebaikan ataupun yang daripada harta yang kita dapat di atas dunia ini, kita ini diajarkan oleh baginda Rasulullah dengan satu doa, iaitu apa? Allahumma ja'alni hadha, ya Allah jadikanlah perkara ini untuk aku. Dari sudut apa? Biarkanlah apa-apa kebaikan daripada perkara ini dapat kepada aku, dan jauhkanlah aku daripada perkara-perkara buruk daripada benda ini. Ini daripada harta yang kita dapat, daripada apa perkara pun yang kita beli, kita minta kepada Allah khair, kebaikan-kebaikan daripada benda ini dijadikan. Beli kereta baru, ya ada orang gunakan keretanya untuk kebaikan, datang ke masjid, Masya Allah, Tabarakallah. Ada orang juga gunakan keretanya untuk perkara-perkara nak tunjukkan kemewahan. Jadi, kereta yang sama, tapi ada orang gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ada orang gunakan keretanya untuk berkhidmat kepada dakwah agama Allah Ta'ala. Ada orang gunakan kereta-kereta mewahnya untuk khidmat kepada para ulama, untuk dakwah mereka. Macam-macam kebaikan orang guna dengan kekayaan ataupun dengan keretanya ataupun dengan apa sahaja pun mereka punya kemewahan yang Allah Ta'ala berikan di atas dunia ini. Maka setiap kita dapat sesuatu daripada harta dunia, doalah kepada Allah dengan doa, Allahumma atini khair, ya Allah berikanlah aku kebaikan daripada benda ini dan jauhkan aku daripada keburukan perkara ini. Hatta baginda Rasulullah akan berdoa dengan doa ini kalau Nabi dapat satu helai pakaian baru pun. Kalaupun Nabi dapat satu helai pakaian baru, Nabi akan berdoa, ya Allah, berikanlah aku kebaikan daripada pakaian ini dijadikan dan jauhkanlah aku daripada keburukan pakaian ini. Kerana ada orang pun yang melakukan keburukan dengan pakaian. Jadi setiap satu perkara yang kita dapat daripada harta dunia, minta kebaikan daripada Allah, maka insyaAllah kita akan selamat daripada harta itu, akan membawa kita kepada jalan yang tidak baik. Kemudian disebutkan lagi di sini, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwama. Dan di antara perhiasan dunia yang disebutkan di dalam ayat ini adalah kuda peliharaan yang bagus-bagus. Wal khaylil musawwama, kuda peliharaan yang bagus-bagus yang dimaksudkan dalam ayat ini menjurus kepada sifat mereka di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lambang kepada seseorang yang punya harta juga adalah mempunyai tunggangan-tunggangan yang baik-baik. Al-khailil musawwamah, yakni kuda ataupun kenderaan yang akan ditunggang seperti onta yang bagus-bagus. Kalau di zaman kita, ayat ini kita boleh ambil dan kita letakkan kepada apa? Kepada kenderaanlah. Wal-khailil musawwamah, kuda-kuda yang bagus, kata baginda Rasulullah di dalam hadis, laisa min farsin arabi illa yu'dhan lahu ma'a kulli fajrin yad'u bidawatain. Kata baginda Rasulullah, tidak ada satu kuda yang dibela di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kuda itu akan berdoa kepada Allah dengan dua doa pada setiap pagi. Yani binatang tunggangan itu akan berdoa kepada Allah dengan dua doa. Kuda tunggangan.
Ini doanya kuda pada setiap pagi, kata baginda Nabi. Apa doanya? Allahumma innaka khawwaltani min khawlatni min bani Adam. Man khawwalatni min bani Adam. Ya Allah, engkau telah jadikan aku sebagai tunggangan kepada bani Adam. Faj'alni min ahabbi malihi wa ahli ilaih. Jadikanlah aku, ya Allah, sebaik-baik harta yang dia sukai. Au uhibba ahluhu wa malu ilaih. Dan jadikanlah dia sebagai orang yang paling menggunakan aku kepada jalan yang baik. Jadi ini doanya kuda, kata baginda Rasulullah. Setiap pagi dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya Nabi nak bagi tahu di sini, setiap daripada tunggangan ini akan berdoa kepada Allah dengan dua doa. Walaupun kita punya kereta, tapi kereta tak adalah nak doa kepada Allah. Cuma apa? Kita punya kenderaan yang maksud daripada adanya kenderaan sama juga daripada maksud di zaman Rasulullah mereka punya binatang-binatang tunggangan. Iaitu ada daripada kalangan mereka yang punya binatang-binatang tunggangan, lalu mereka gunakan untuk perkara-perkara yang baik. Digunakan untuk pergi perang di jalan Allah, digunakan untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, digunakan untuk khidmat kepada baginda Rasulullah SAW. Sama juga kepada kita, kalau kita kiaskan kuda tunggangan yang mewah-mewah ini di zaman baginda Nabi, kalau kita kiaskan di zaman kita juga dengan kenderaan. Sebab tu kena ada yakni kenderaan-kenderaan yang kita miliki ini kena ada bahagian daripada dakwah kepada kena ada daripada apa nama bahagian daripada harta atau kenderaan yang kita miliki ini sekurang-kurangnya pernah berkhidmat untuk dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa cara sekalipun lah. Jangan sampai kita punya kenderaan ni kita simpan di rumah tapi tak pernah guna sedikit pun untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu akan termasuk daripada ianya sebagai satu perhiasan di atas dunia yang tidak ada manfaat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cari peluang macam mana kita punya kenderaan ini boleh berbakti kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja peluang, sekurang-kurangnya kalau kita datang solat Jumaat, kalau nampak satu orang tengah berjalan, offer dia, jom ikut saya sekali naik kereta mewah ni pergi semain Jumaat. Sekurang-kurangnya di hari akhirat kalau Allah tanya, Allah aku punya kereta ni pernah berkhidmat bawa orang pergi solatul Jumaat. Alhamdulillah. Ada sebagian orang, kalau beli kereta baru saja, mereka akan berikan kepada orang-orang alim, tok guru-tok guru para masyaikh, untuk dapatkan keberkahan mereka. Ini sifat macam mana para as-sahabah di zaman Nabi juga. Semua benda baru, daripada tanaman, hasil tanaman yang mereka dapat baru, daripada tunggangan baru pun mereka akan berikan kepada Rasulullah terlebih dahulu. Tapi zaman sekarang ni kadang-kadang terbalik. Ada orang kadang-kadang berikan kereta juga pada tok guru-tok guru, kepada para masyaikh. Tapi diberikan kereta ni yang dia dah tak pakai, yang dah lama tersimpan di rumah, berikan kepada tok guru pula, habis duit kena repair kereta tu. La haula wala quwwata illa billah. Lain kali bagi kereta, biar kereta yang bagus. Yang bagus disimpan, yang nak rosak diberikan kepada tok guru untuk pakai. Sifat mulia di zaman para sahabat, zaman Nabi dulu, yang baru tu bagi Rasulullah pakai dulu. Kalau ada kuda tunggangan baru, mereka bagi Nabi naik dulu. Kalau ada rumah baru, jemput Nabi datang dulu. Kalau ada daripada hasil tanaman-tanaman, kebun-kebun mereka, hasil pertama mereka berikan kepada Nabi SAW. Demikian cara mereka menyantuni baginda Rasulullah SAW. Macam tu juga kita. Biarlah kita kalau ni nak berikan di atas apa nama dengan niat, nak menggunakan harta kita kepada jalan Allah, biarlah berkorban sikit, berikan yang terbaik. Kadang-kadang kita nak berikan apa-apa sajalah, nak berikan ke masjid ke, nak berikan ke madrasah ke, kita banyak ni kalau kita bagi ni benda-benda yang kadang-kadang dah terpakai. Ini datang ke masjid, saya ni ada sofa yang dah nak tukar ni, dah terpakai dah, nak bagi ke masjid boleh tak? Bagilah yang baru. Bagi yang baru. Apa bagi yang terpakai? Ini rumah Allah. Demikian keadaannya. Biarlah kita berikan sesuatu yang apa kata baginda Nabi dalam hadis. Kalau kita ini nak berikan kepada orang lain, berikanlah sesuatu yang kita ini suka juga bila mana kita dapat.
Kadang ada orang macam tu, tuan-tuan. Kita ni ada madrasah. Di bawah naungan kami juga ada beberapa madrasah. Orang ni kadang-kadang buat baik, tapi tak kena cara. Maaf cakap lah. Dia nak buat baik, tapi tak kena cara. Bahkan apa yang dia rasa nak buat baik tu pula sebenarnya, itu bukan perkara baik pun. Contohnya apa tau? Ada beberapa kawan-kawan kita yang ada madrasah tahfiz. Kadang-kadang madrasah tahfiz ni jadi tempat buangan makanan. Tahu macam mana jadi buangan makanan? Orang buat majlis. Entah apa-apa majlis lah, dia buat di rumah lantak dia lah. Majlis kenduri kahwin ke, majlis birthday ke, majlis entah apa ke. Alhamdulillah, kamu punya majlis, haknya kamu. Tapi kadang-kadang ada makanan lebih. Apa nak buat dengan makanan lebih? Benda pertama akan terlintas apa? Mana ada madrasah tahfiz? Kamu ingat madrasah tahfiz tempat buangan? Kamu ingat kalau kamu tak bagi makanan ni, madrasah tahfiz tak ada makanan? Ini yang saya kata, nak buat baik tapi tak kena cara. Yang ni, kenapa madrasah tahfiz tu jadi tempat, kalau tak habis cari madrasah tahfiz? Bukan macam tu. Kalau buat majlis, pertama sekali nak bagi siapa? Bagi madrasah tahfiz dua tu baru betul. Sebelum nak jemput kita punya VVIP makan ke, kawan-kawan ke, apa semua datang, yakni yang makanan yang kita masak di rumah, pertama sekali bahagian untuk madrasah tahfiz anak yatim. Itu baru bagus. Ini dah ada balance, baru cari madrasah tahfiz. Yang kurang bagusnya apa? Kadang-kadang mereka pun ada makanan juga di madrasah tahfiz. Bukan tak ada makanan. Bukan mereka tak hidup kalau kamu tak bagi makan. Tapi dihantar juga makanan, tak ada orang nak makan. Kadang-kadang ada yang letak depan pintu pagar madrasah, kemudian hilang. Besok pagi tengok dah basi dah semua makanan. Nak buat baik tapi tak kena cara. Sebab itu, jangan cari madrasah tahfiz untuk habiskan kita punya makanan di majlis kita. Itu bukan satu cara yang baik. Tapi kalau nak bagi, biarlah yang pertama sekali ada dalam kategori kita. Itu baru bagus. Jangan jadi tempat buangan. Yang ini kita tak tahu ni makanan banyak nak buat apa tak tahu. Baru cari tempat untuk sekurang-kurangnya dengan niatnya apa, tidak membazir. Tidak, bukan macam tu caranya. Demikian hiasan-hiasan dunia yang disebutkan di sini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akhiri dengan ayat apa tadi? Zalika mata'ul hayati dunia. Demikian perhiasan yang ada di atas dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di syurga, semua ini Allah akan gantikan dan Allah akan halalkan kepada kita nanti di syurga Allah. Mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan mereka yang akan disebutkan selepas ni sifat-sifat ahli syurga. Amin. Allahumma amin. Hadza wa billahi taufiq. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.